kasih kehadiran dari dosen. Tapi syukur dosen semua. Dosennya semua oke, Rola, kamu bisa masuk. Dua hal dari antara sekian banyak hal yang dapat saya sampaikan saat ini, dan itu yang paling berkesan. Pesan saya, semoga Putra Batam menjadi universitas yang paling diunggulkan di Batam dan sukses membentuk karakter yang berilmu pada setiap mahasiswanya demi menggapai kesuksesan mereka ke depannya. Rekan-rekan, mari berjuang kembali dan mengabdikan ilmu yang dimiliki. Dan yang kemudian pesan untuk Universitas Putra Batam, pelayanan dari BAAK terhadap mahasiswanya lebih ditingkatkan kembali. Kami ucapkan selamat berjuang untuk rekan-rekan sekalian. Semoga Tuhan memudahkan langkah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Ladies and gentlemen, praise and thanks to the Almighty God who has given us an opportunity and help to attend this glorious day. Furthermore, in this wonderful day, I would like to present of my friend and graduate to say some word to all of you. On 2011 was the first time we struggled in the Putra Batam University. Many memorized histories impressed us. A good lectures, grumpy lectures, disciplined lectures, and many kind of them. All of my friends, we still remember when we must run from the parking area to the class if it was late. We still remember when we must queue up to pay lecture expense. And we still remember when we participate in presentation, seminars, and trainings. And many things of memorize that we can't forget. Ladies and gentlemen, today, on June 13, 2015, we are already on the eighth of study period when the cap rock moved from the left to the right. We'll strengthen our knowledge and ready to dive into society. Ladies and gentlemen, then at this moment, allow me in presence of my friend to say thank you to all our lecturer and academic society of Putra Batam. Thank you for the direction. All lecturers, all academic and non-academic staff that already helped and facilitated us during the study and learning process. Thanks for inspiration. Thanks for knowledge, smile, cries during the study. We'd like to say sorry for our naughtiness. Sometimes we were late for the class. Sometimes we didn't listen to your direction. Sometimes we ignored the task. Thus we will listen to our self-improvement. Ladies and gentlemen, to all parents, all things that we got and risk even without your hard work, patience, and prayer. From the beginning to the end of study, I say
You are my inspiration. You are our inspiration. Our parents. For the closing, please remember, God will not change the condition of the people unless they change themselves. So far, this is what I can say. I would like to say sorry if there are many mistakes and more or less. Happy graduates! And finally, allow me to say, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, baiklah sudah kita merendahkan hati kita, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Astagfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang baik dan bulan yang baik ini, kami segenap sivitas akan bidang kampus Putra Batam bersyukur atas nikmat dan karuniamu. Berkat rahmat dan ridhamu ya Allah, pada hari ini kami telah wisuda sarjana dan diploma 3 Universitas Putra Batam. Wahai Allah Tuhan yang Maha Pengampun, kami adalah hambamu yang lemah. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan kami dalam menjalankan proses perkuliahan di kampus Putra Batam. Maka ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosen-dosen kami, mahasiswa-mahasiswi kami, pembimbing-pembimbing kami, manajemen kampus Putra Batam. Wahai Allah Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah petunjuk dan kekuatan kepada kami, khususnya para wisudawan, agar dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmunya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Mudahkanlah kepada mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Bimbinglah mereka agar memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, memiliki etika dan dedikasi yang tinggi. Bila mereka nanti menjadi pejabat pemerintah, agar menjadi pejabat yang bersih, jujur dan amanah. Jauhkanlah dari sifat dan perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bila mereka nanti menjadi pengusaha besar, jadikanlah juga kebesaran hatinya untuk selalu membantu golongan yang miskin dan golongan yang lemah. Bila mereka nanti menjadi pekerja ataupun seorang profesional, jadikanlah pekerja ataupun profesional yang handal, yang dapat dipercaya. Wahai Allah, bukalah hati dan pikiran kami, serta berikanlah kekuatan pada kami, sivitas akademika kampus Putra Batam, agar dapat menjalankan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Bukalah hati dan pikiran pemerintah dan masyarakat kami untuk peduli dan membantu dalam mengembangkan kampus Putra Batam menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik, agar dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada mahasiswa, dosen, karyawan serta pihak-pihak yang terkait kepentingannya. Sehingga dengan izin dan ridha-Mu ya Allah, kami dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan dan kesehatan pada kami, khususnya kepada guru-guru kami, dosen-dosen kami, manajemen kampus Putra Batam, serta pemimpin-pemimpin bangsa kami,
agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melahirkan sumber daya manusia dan yang berdaya saing yang tidak kalah dengan bangsa lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah segala kebaikan pada kami, hindarkanlah dari segala keburukan, selamatkanlah kami dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya Allah, sempurnakanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sidang senat terbuka Universitas Putra Batam dalam acara wisuda sarjana dan ahli madya dengan ini secara resmi ditutup.